Satria Pajajaran, kita lagi explore bumi perkemahan ya, wisata alam namanya Legok Leles tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Baby Kriwil. Sebelum menonton, tekan tombol subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video unik lainnya. Kali ini saya akan mengunjungi 4 wisata populer di Sindangwangi sekaligus guys. Tentunya wisata ini masih seputar wilayah Majalengka, Jawa Barat. Pertama, saya akan mengunjungi wisata hutan pinus Telaga Pancar, guys. Yaitu wisata yang menyediakan tempat untuk perkemahan gitu tuh, guys. Karena ditumbuhi pohon-pohon pinus, ini menjadi cocok karena kesejukannya, guys. Ini adalah tempatnya, wisata hutan pinus Telaga Pancar. Aku coba berkeliling ya guys. Wah, udaranya sejuk nih. Terlihat sinar matahari yang menembus kerapatan pohon pinus guys. Ini menambah suasana asri dan menyejukkan hati. Orang yang mengunjungi tempat ini pokoknya keren banget guys. Tempat orang bersama. Mau menikmati keindahan tempat ini, kita bisa berkemah di sini guys, atau kita juga bisa menginap di villa yang ada di sini, tentunya keren abis deh. Curug Leles guys, atau wisata perkemahan Legok Leles. Bumi perkemahan ini terletak di wilayah Desa Padaherang, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Wilayah ini masih berada di seputar Gunung Ciremai guys, yaitu gunung terbesar di Jawa Barat. Legok Leles dikenal dengan tempatnya yang indah, di tengahnya ada sungai yang mengalir, dan pastinya jernih airnya. Oh ya guys, bumi perkemahan Legok Leles juga dikenal dengan nama wisata alam Curug Leles. Ini dikarenakan ada air terjun kecil atau curug yang mengalir di sebelah samping bumi perkemahan ini. Dan ini merupakan sumber mata air guys. Ada kolam cantik
dan di pinggirnya bunga-bunga menghiasi. Ini adalah taman airnya guys. Tentunya menambah suasana tenang bagi yang berkunjung atau berkemah di sini. Kakong coba jadi tempat pengerenang budaya Cirebon Jempitiana. Lajan gitu terjadi rebutan ancam. Walaupun kecil, terlihat indah ya guys buruknya. Di sini juga sudah disediakan fasilitas yang cukup guys. Di antaranya untuk kebutuhan mandi cuci kakus sudah tersedia lengkap deh. You guys, kita lihat sungainya seperti apa. Kalian bisa berenang tuh di sungainya. Wah, asyiknya. Wah, airnya jernih banget sih ya. Gak salah deh, tempat ini rekomendasi banget buat para pecinta alam atau bagi yang ingin berkemah di sini. Jadi sedang ketemu. Mengalir dari dinding batu, lengkap sudah keindahan wisata alam Legok Leles ini guys. Kalian bisa asyik mengunjunginya. Thank you.
Selanjutnya tujuan wisata utama saya, yaitu Telaga Biru guys. Yuk tetap ikuti jejakku, yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dulu ya guys. Agar aku lebih semangat lagi, Tris banget. Telaga biru yang aku maksud, airnya yang jernih dan berwarna biru, yang menjadi daya tarik pengunjung guys, pokoknya indah pastinya. Telaga biru disebut juga Telaga Nila, terletak di Desa Padaherang, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Selanjutnya kita akan melewati wisata alam Telaga Herang, Herang atau Jernih dalam bahasa Indonesia. Karena sudah sore, kita tidak sempat untuk berhenti dan menikmati dari dekat guys. Cukup kita lihat saja dari sini, mungkin suatu nanti kita eksplor khusus ya guys. Moyan panon poe moncorong ti pelah wetan sawah anu ngeplak mata kuas anu ninggal curecor.
sudah menonton Next Wisata Alam lainnya. Jangan lupa subscribe ya guys, aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video unik lainnya dari channel Satria Pajajaran. Yeah.